Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Okay guys, so aku baru bangun tidur. Okay, so aku lupa mandi tadi. And then nak pergi breakfast dulu. So hari ni adalah hari di mana aku akan pergi dekat IOI City Mall. Nak jumpa korang lah. Bagi siapa yang ada dekat sana, insyaAllah nak dijadikan cerita macam tu. So aku nak pergi breakfast dia, aku siap-siap. Aku buat vlog balik, okay? Okay guys, so aku dah siap. Outfit macam ni je lah aku pakai hari ni. Nak pergi event dekat IOI City Mall tu. Sekejap lagi aku akan pergi check out dalam pukul 12. Lepas tu aku akan sampai sana dalam pukul 12. Pukul 12.30 maybe macam tu. InsyaAllah aku jumpa korang kat sana lah. Kepada korang yang ada dekat sana, kepada korang yang tak boleh datang, tak apa, korang still ada dalam hati akulah. Dan tak apa, tak apa, aku faham kan, kita sekarang dah masuk persekolahan, apa benda semua, dah sekolah pun. So orang kata agak busy lah semua kan, dan tak semua boleh pergi kan, macam tu. So tak apa, korang tengok je lah video YouTube aku, ya. So ni lah outfit aku. Okay, just aku pakai seluar ni, seluar kotak-kotak ni. And then this knitwear. Lepas tu dalam ni ada like t-shirt. So macam tu je lah. Aku ni memang seseorang yang sangat simple, ya. Macam tu, aku pakai semua benda semua simple je. Aku tak nak orang kata like lebih ha. Lepas tu ada aksesori sikit, ada cincin sikit. Sini ada cincin. Macam tu lah, macam tu je. Tak banyak pun, macam tu je. So ni kejap lagi insyaAllah, kalau aku tak nak pakai aku buang. Kalau aku nak pakai aku pakai. Macam tu je lah. Okay, so kita tengok keadaan macam mana. Okay, so nanti kita jumpa kat sana lah. Packing balik. So ni yang semalam yang aku menyoping-nyoping. Kat sana pun ada baju yang semalam shopping tu. And then ni aku punya bag skincare aku. Then backpack kat hotel. Kejap lagi ni nak ambil. Menatang tu aku tak suka. And then ni bag. Okay, ni bag semalam baju. Alright. Okay, so aku rasa tu je kot, tu kasut aku tu sampai aku ada isi. Kejap lagi nak buang. Then macam tu je lah. Ni plastik apa pula ni. Alright, view pun sama, lawa lagi. Okay, bye hotel, bye bilik hotel. Lepas ni aku nak balik kampung dulu. Lepas balik kampung baru aku pergi JB. Macam tu. Kampung aku dekat Johor. Macam tu kat Muar. Lepas aku balik kampung baru aku pergi Johor Bahru. Macam tu, okay? Kalau korang nak tengok vlog, korang komen dekat bawah lah. Okay guys, sekarang aku nak pergi OOTD dulu dekat atas. Dekat tempat-tempat kolam tu. Aku dengan abang aku nak pergi OOTD. So korang nak ikut tak? Aku tak payah. Ke korang nak ikut? Jomlah. OOTD dengan abang aku dekat atas lah. Kalau mak dengan ayah aku memang tak suka OOTD pun, aku, kita orang je lah. OOTD pun kita orang je. Buruknya sini pun okey lah. Habis OOTD. So nak check out. Salah pintu eh. Pintu ni ke? Buka kan. Kita pergi pintu lain. Mana satu pintu? Oh, sana. So kita naik bilik dulu. Lepas tu ambil barang. Kita check out pergi IOI City Mall. Okay guys, so sekarang waktu kita nak check out, kita dah nak keluar pukul 12. Okay, sekarang dah pukul 11.47, 11.50 macam tu. Kita check out, lepas check out kita terus pergi ke IOI City Mall untuk aku punya event launching apa-apa semua dengan Choki tu. After that, kita gerak balik kampung. Lepas balik kampung, kita orang gerak Johor Bahru. Walaupun kampung kita kat Johor tapi bukan dalam daerah Johor Bahru lah. Kita orang dekat Muar. Lepas pergi Muar baru pergi Johor Bahru. So nanti kalau korang nak tengok aku punya vlog dekat Johor Bahru, aku dah cakap tadi, korang just komen dekat bawah, okay? Bye room, thank you for 2 malam. Bye bye. Sedih. Bye bye bilik. Sekejap, aku suka tengok dia punya tandas weh. Sekejap, aku sabar. Ini pun aku suka tengok. Ini pun, ini jamban dia. Jamban dia, ini jamban. Okay. Bodoh.
tumbai bathtub. Eh, baju renang aku sebaik. Baik. Tak lupa, aku terlupa bawa weh baju renang aku. Aku tengoklah. Okay guys, dah sampai. Ai ai ai. Bo pakai mask lah, bo. Okay guys, dah sampai. Ai ai. So, kedai kat sana. Sekarang dah sampai, so nak tunggu Choki je. So this is the kedai lah, malam-malam. So dekat IOIC Timur. Dekat apa ni? Choki. Alright guys, sekarang kita dah sampai. Sekarang dah sampai and tunggu Choki. So, sini ada Choki. Okay, anda cakap apa Choki? Aku kat apa lah, sebab on the way datang sini, aku kena majal. Aku jatuh tangga, Mat. Sakit tu. Okay, lepas tu siapa? Ni member aku. Okay. Aku dah kenal dia lama. So, dia teman aku. Kita nak buat apa hari ni kat sini? Sekarang kita launching menu baru for malam-malam restaurant. So, kita tengok lah apa yang on dekat sini. Menu baru dia aku tak rasa lagi. Maybe kita akan rasa lagi. Check it out. Okay. So sekarang tunggu je lah. Lepas tu makan balik. Okay, so kita kena tunggu lagi orang datang. Okay, nak tunggu orang datang. Okay, so lepas je aku habis event dekat malam-malam dekat City Mall ni, nanti aku terus pergi balik kampung. Aku terus gerak Johor. Lepas Johor, aku terus gerak ke Johor Baru. Macam tu. Lepas daripada Johor Baru, baru balik Kuantan balik lah. Macam tu nak lihat kita cerita macam tu. So kalau korang nak join vlog dekat Johor Baru, korang just komen dekat bawah tu. Okay guys, waktu dekat IOI City Mall ni ada juga fans-fans aku yang datang. Okay, nak takap gambar dengan aku. So, diorang ada dalam vlog ni. Aku nak ucapkan terima kasih. Okay, nama siapa? Nama? Farhan. Okay, so datang sini tangkap gambar tadi. Okay. Terima kasih. Bye. Tadi budak tu datang. Okay, dia datang ambil gambar. Ambil tu. Sebab ayah dia kata dia tengok dekat story Instagram. Lepas tu datang sini. So, kita tengah tunggu lagi lah. Tengah tunggu ramai. Lepas tu baru kita start. Hai. Nanti korang tengok kat dalam vlog. Ada tak video ni? Ada tak nama korang? Okay, sekarang kita kena pilih makanan kat sana, kena pilih. Sorry. Okay, so kalau korang datang kat sini, okay, korang boleh tengok, korang kena ambil bowl ni, okay, untuk ambil apa yang korang nak lah. Okay, kalau kat sini, dry pot ni memang untuk yang korang kata nak, macam sampingan lah, nak bakar-bakar ke, nak makan saja pun boleh. Okay, so kalau yang dekat sini pula, okay, korang boleh tengok, ini steamboat. Okay, banyak steamboat. Like macam korang nak makan steamboat sayur ke, steamboat macam-macam steamboat. Bukan kat sini je, dekat sana pun ada. Okay. Okay, Choki pun tengah ambil. Dekat sini ada ayam. Ini ada apa? Daging. Lama kata kan daging. Alright. So kat sana ada ikan. Tak boleh makan ikan pun. Ini talapia. Okay, talapia dori sotong. Oh, dori eh. Ada ikan dori eh. Boleh makan dori. Okay, lepas tu ini apa? Banyak ni. Okay, steamboat ni ada. Okay. Then, kat sini pun ada lagi steamboat. So, steamboat yang kat sini korang boleh tengok ada like fish ball, fish cake, ada sotong, ada udang. So, kalau korang nak makan seafood-seafood boleh. So, memang suruh lah kalau korang nak makan dengan family ke apa benda kat tengok boleh besar korang ambil. Harga pun murah je pun sebenarnya. Tempat duduk pun banyak. Okay guys, so kita boleh ambil je. So, aku nak ambil benda ni. Aku suka benda ni tau. Okay, ni. Then, kita ambil. Ni macam menarik ya. Walaupun macam buntut adik kau umur 5 bulan tapi boleh jambik. And then
sini ada fish ball, pop, okay. Ini tak tahu apa tapi nampak macam menarik juga. Aku tak tahu sedap ke tak, nampak macam menarik. You ambil apa, Sarah? Ambil radish. Oh, radish. Oh, lebak putih. Ni, section ni yang mantap ni. Okay, section ni mantap. Tunggu sampai jap. Aku nak ambil daging. But where's the penyepit? Aku nak penyepit, sabar. Ambil penyepit. Tuk, 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 tuk. Okay. Chicken breast. Okay, aku ni ingat. Ha. Okay, dekat sini kita ambil daging. Right. Ya, ambil sikit-sikit je lah, kan tak habis pula kan. So, apa lagi yang nampak melazatkan dekat sini? Okay tu, aku suka makan ketam tu. Ketam ni, ambil dua je. Lebih-lebih siapa nak makan kan. So, apa lagi yang sedap? Ini pun macam lazat juga benda ni. Ambil dua juga. Apa yang ambil banyak-banyak? Ambil apa yang kita nak ambil? Ambil. Sudah tak ada apa dah. Banyak-banyak pun. Kita kena ambil sayur. Lepas tu bawa. Kita nak ambil veggie ke? Kita makan ke? Sekali-sekali, jangan bimbang. Kaunter ni boleh timbang. Ni yang menimbang-nimbang ni, kat depan-depan. Timbang lain. Jangan bimbang. Ah, sorry. Okay, so kat sini tadi timbang. So, lepas timbang, korang boleh pilih lah dia punya soup kot. Ha, macam tu lah. Pedas gila, ada pedas sangat. Ada pedas sikit. Rempah je pun ada. Okay, thank you. Ambil buzzer ni dan kita duduk dulu. Hai. Bang Ad. Tak ada, tak ada PUBG. Tak kena main. Mobile Legend ada. Okay, so inilah yang masuk dalam pukul 2.20 selama ini. Eh, tak payah malu-malu dah sampai sini. Jangan malu-malu. Datang je. Datang je, boleh je. Korang ada tak kat sini eh? Nanti korang tengok. Okay, ramai tak? Wawa, dia mahu Wawa. Bisa dengan Wawa. And B ni, tak salah tu. Tapi A, tu dia juga salah. And then, cepat. Tak pedas. Serius tak pedas. Serius tak. Choki cakap ni tak pedas. Tapi, ini tak. Tadi ni pedas. Tak, ya. Aku tipu aku saja je nak bagi kau macam takut. Tak, ini dia macam, dia tak pedas. Dia macam pedas sikit. Dia ada banyak level lah. Aku ambil level 1. Boleh saya kamu ke dia ni? Dia ni suka pedas. Jalan orang dia ni. Sumpah. Come on. Cepatlah. Cepat. Kau ambil. Tak nak. Come on. Tak nak. Okay, kita ambil satu eh. Kita ambil satu. Satu je. Okay. Ini aku tengah rakam ni. Tengah buat live mana satu ni? Dia pedas lah. Tak kebuk. Dah sambal. Makan. Makan. Tak, cuba saya terbalik sekejap. Ni apa? Ni pedas gila? Ni pedas sikit. Iya, mu. Ya, kalau aku berak, aku lempar muka kau. Ni pedas-pedas juga ni. Kita makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nak makan dulu. Yang ni punya pedas gila-gila. Ni pedas sangat eh. Ini pedas sikit je. Okay, so kita try makan yang pedas sikit ni. Amin, boleh tak? Nak makan-makan-makan eh. Aku makan dulu eh. Yang ni pedas sikit je. Coki makan tu pedas sangat. Okay, sekarang kita berada sama lagi. Kita sama lagi, getik. Dah tutup api eh. Yang ni dia makan sayur je. Veggie. Yang ni semua benda ni melantak. Tapi ni aku bagi sama. Dia pergi ambil pedas-pedas gila tu. Betul. Nak makan pun macam masuk azab kubur. So aku makan dulu, okey? So, tu ayah aku dah sampai. Adik, nama siapa? Nama Khalil Syafiq. Khalil Syafiq. Adik? Nama siapa?
Cik eh datang. Okay, terima kasih. Bye. Dah nak habis. Tak habis-habis. Johor dia yang pedang gila. Johor tak habis. Aku dia minum air. Ni dengan veggie dia. Tak habis-habis lagi. Guys, so nak main Ozone. So, apa ni? Ada cili. Okay, dia pakai cili, aku pakai cili. Siapa sebut nombor tu sama. Okay, dia kena makan benda tu dululah. Contoh kalau nombor 1 sampai 10. 1, 2, 10. Haa, 10. Maksudnya dia kena makan cili tu. Okay? Haa, macam tu. Dia dua kena makan tak? Haa, kau je. Asal aku? Sebab giliran kau dulu. Oh, okay. Haa, macam tu eh. Faham kan? Okay. Okay. So, 1 sampai 10. Okay, sampai satu. Okay, sampai. Giliran kau makan. Bila aku. Okay. Kalau nombor tu sama, coki makan. Sini dah. 1, 2, 5. Okay, dia sebut nombor 5 eh. 5. Okay, kena makan eh. Cili apa tu? Cili apa tu? Cili kering kan? Bukan? Muka dia. Okay, Ozan nak ambil. Ni ni ni. Ni apa? Cendawan kentut. Cendawan kentut? Kalau nombor sama. Kalau. Kalau nombor sama eh. Okay. 1 sampai 10. Okay. Bahasa Melayu. Melayu lah. Okay. 1, 2, 3. Ah, apa? Okay. 1, 2, 3. Okay. Aku nak. Makan. Ini yang baru. Dalam dia ada apa? Ada macam tak? Macam ada telur-telur ni, biji-biji betul-betul. Ah, betul. Makan yang baru ni. Eh, makan yang baru ni. Kenapa? Ada apa? Ini, ni lawa sikit. Ini lawa sikit. Alright. Nombor 1 sampai 10 bahasa Inggeris. Kalau sama, coki kena makan benda tu. 1, 2, 7. So tak ada lah, tak ada. Tak ada orang yang ambil eh. Eh lah lah lah. Alah lah. Apa? Ni. Aku nak kau makan ni. Apa tu? Janganlah yang tu. Aku rela makan cili daripada benda tu. Tu jellyfish. Jellyfish. Okay. Nombor 1 sampai 10. Bahasa Inggeris. Okay. 1, 2, 3. Eh! Satu je beza. Tak payah makan. Alright guys, sekarang nak pergi cari power bank. Handphone dah kong gila. Eh bukan kong lah, maksudnya bateri dah habis. Power bank lupa pula nak bawa. So ibu ayah ada dekat dalam H&M dengan abangku. So lagi dia ronda-ronda ya. Okay, sekarang kita ada dekat H&M lagi. H&M ya. Tadi pergi beli ni. Ada benda tu sikit je, tak banyak. Ni tengah tunggu ayah aku pula. Tengah menyomping lagi. Sikit lagi, lepas tu kita gerak Johor. Tandas. Sekarang dekat kedai rinci dekat kampung aku. Aku dah sampai kampung. So, tengah beli roti. Okay, kejap lagi kita akan sampai kampung. Aku tak tahu nak beli apa lagi. Aku rasa macam nak makan benda manis-manis tapi tak tahu nak makan apa. Tu aku beli roti tu. Okay, so aku dah sampai kampung dekat Mua Pancho. Okay, so nanti kita akan sambung vlog dekat nenek pula. Okay, bye. Guys, so sekarang dah sampai rumah nenek. Macam tu, kita dah sampai kampung. Tapi masalahnya sekarang internet tak ada ya. Aku nak buat kerja tak boleh. Jadi aku rasa aku kena check in hotel dekat pekan kampung ni lah. Macam tu, sebab kat sini tak ada line. Tak ada line, tak ada line. Sangat susah, tak ada line. Okay, so aku tak tidur sini. Aku tidur dekat hotel dekat pekan. So yang lain mungkin tidur kat sini lah. Okay, sebab dia orang tak ada kerja sangat nak buat. So aku ada kerja nak buat, nak guna internet. Okay. So kita gelap kan guys, gelap kan lah. Inilah kampung aku malam-malam, gelap gila weh.
gelap kan guys, gelap kan. Ni kalau aku buat noror ni guys, mau tak terberak kau kat sini ni, mampu. Guys, alalang tu kan, abaikan aku pakai selipar mak aku ya, sebab aku malah nak pakai kasut dah. Okay, lepas tu kita jalan-jalan sikit lah. Jarang lah nak berjalan malam-malam kat sini. Lampu pun tak kuat, tak berapa kuat. Gelap weh, gelap gila. Tak nampak apa dah weh. Kau nampak aku tak? Tak, sekejap. Nampak aku tak guys? Nampak tak? Haa, ni lah. So, aku rasa video kita sampai sinilah dulu ya. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram menarik ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.